Lagi di Gari Gajis Channel. Sekarang gue mau ngasih tau lo tips and trick cara menyembunyikan status di WhatsApp. Oke, pertama buka WhatsApp Anda. Setelah itu klik di titik 3 pojok kanan atas, klik setelan. Setelah itu pergi ke akun. Di sini pilih privasi. Nah, di privasi ini ada pilihan seperti status. Misalkan Anda status online atau sibuk, atau juga bisa ada. Nah, setelah itu Anda di sini bisa mengatur sistem status Anda untuk dilihat orang. Jika Anda memilih kontak saya, berarti hanya orang yang ada di kontak Anda dapat melihat status Anda. Jika Anda memilih kontak saya kecuali, nah di sini Anda akan dipilih untuk siapa saja yang akan melihat status Anda. Nah, setelah itu klik di bagian hanya bagikan dengan status dengan. Nah, di sini juga sama seperti kontak saya. Kalau status saya kecuali ini yang tidak boleh dilihat. Kalau ini yang hanya untuk dilihat. Jadi sistemnya ini cuma kebalikan saja. Nah, saya sarankan jika Anda ingin untuk tidak ingin dilihat orang lain, saya sarankan untuk pilih hanya bagikan. Setelah itu langsung checklist. Nah, di sini sudah terpilih tanpa Anda memilih kontak orang. Oke. Cukup sekian saran saya. Jangan lupa untuk di-like, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa.